karyawan di PTB Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, yang ditugaskan di Kabupaten Garut, di Cagar Budaya Candi Campuang. Terus letak wilayah Kampung Pulau? Letak Kampung Pulau ya, ini termasuk ke Desa Campuang. Di RW-nya RW 15, RW-nya ke-3, ya Kampung Campuang. Ya. Nah, kemudian secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Desa Megasari ya. Kemudian sebelah kiri berbatasan dengan Desa Tamaksari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mertabumi, ya. Dan sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Leles. Terus Pak, siapa leluhur pertama yang menemukan Kampung Pulau? Jadi ya secara di Kampung Pulau ini, jadi setelahnya datangnya Mbah Damarik Muhammad ya, di mana beliau itu adalah seseorang tokoh penyebar agama Islam ya, yang asalnya dari Mataram. Sebagai Panglima Tentara Sultan Agung, dunia bertugas di Kota Tapia, gagal tidak kembali ke Mataram, berusaha bertahanlah sampailah di sini di daerah Cangkuang di Pulau Panjang ini. Lalu beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cangkuang dan sekitarnya. Ya, jadi seolah-olah leluhur yang pertama di sini, tapi ada Arif Muhammad ya tadi sebagai orang dari Jogja, Panglima Tentara Agung juga ada yang lainnya. Ada Madan Pangadegan, ada Makam Wirabaya, Wirabijaya itu merupakan ya satu kelompok untuk penyebaran agama Islam di sini. Sebelum Mbah Dalam Arif Muhammad datang ke Kampung Pulau, mayoritas masyarakat kampung ini dulunya memeluk agama Hindu. Ini kurang lebih tinggal 22 orang ya. Yang pertama rumah Pak Kuncen, Pak Atang, di sana dihuni oleh dua perempuan, ya, tiga laki-laki, berarti 5 orang. Kemudian yang keduanya itu Pak Uju, di sana ada 2 orang, satu perempuan, satu laki-laki. Kemudian ke sini lagi ada Pak Yayat, di sana ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian sebelah selatan ada Pak Dirman, di sana ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian yang di tengah ada Pak Iri, di sana ada 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan yang paling ujung sebelah selatan itu ada Pak Umar, di sana ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Nah, jadi kita dapat hitung perempuannya, berarti di Pak Umar ada 2, sama Pak Iri 1 jadi 3, yang di Pak Dirman 2 berarti jadi 5 ya. 5 di Pak Yat 2 jadi 7, Pak Uju itu jadi 8 ya. Di Pak Pinten 2 jadi 10 perempuan. Ya. Untuk laki-lakinya di Pak Umar ada 3 orang, ditambah 1 Pak Iri jadi 4 orang, Pak Dirman 2 jadi 6 orang, Pak Yayat 2 orang, jadi 8 orang, Pak Uju 1, 9 orang, ya, ditambah Pak Kuncen 3, berarti 12 orang. Jadi jumlah penduduk di rumah dekat Kampung Pulau dari mulai anak kecil sampai dewasa. Penduduk Kampung Pulau sekarang berjumlah 22 orang, dengan kepala kuncen yang memimpin kampung dan bertugas mengantar para wisatawan untuk berziarah ke makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Aturan-aturan adat ya, kenapa di sini? Di sini harus tetap 6 rumah, 6 kepala keluarga, itu terukur di rumah tangganya. Kenapa? Kan diatur oleh aturan adat. Bahwa di rumah Kampung Pulau itu harus tetap 6 rumah, 6 kepala keluarga, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ditambah 1 masjid. Kenapa? Ini karena rumah dan masjid tadi, itu merupakan lambang dari putra-putri Arif Muhammad. Beliau mempunyai anak 7, yang 6 perempuan di lambangan rumah, ya rumah, yang laki-lakinya di lambangan dengan masjid. Nah, maka dalam kesyukuran di rumah adat Kampung Pulau ini tidak terlalu sendiri, tapi ini tetap mengikuti ke daerah Desa Cangkuang. RW-nya yang kami jelaskan, RW-nya RT3, RW-nya 15. Tapi untuk secara organisasi di rumah adat, ini terdapat 7 buah bangunan yang terdiri dari 6 buah rumah dan 1 buah masjid. Masing-masing rumah saling berhadapan. Dari Muhammad, yang berarti anak 7 dan 6 perempuan, 1 laki-laki. Terus kenapa para masyarakat tidak boleh kerja keluar kampung? Nah, karena tadi diatur aturan adat tadi ya, bahwa di rumah adat ini harus tetap 6 rumah, 6 kepala keluarga. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, jadi tetap. Berarti kalau nanti kepala keluarga keluar, jadi di rumah adat ada kekosongan. Nah, karena ada aturan adat tadi, maka orang adat masih kuat mempertahankan adatnya ya. Jadi itu berani melanggar aturan adat tadi. Terus kepercayaan orang masyarakat Kampung Pulau? Yang kepercayaan orang-orang Kampung Pulau ya jelas. Sebelum Mbah Dalam Arif Muhammad datang ke Kampung Pulau, mayoritas masyarakat kampung ini dulunya memeluk agama Hindu. Karena tadi masih kuat memegang pertahanan adatnya, jadi keberani gitu.
Coba aja kan, tadi tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturannya. Tapi kata leluhurnya bahwa kamu adalah keturunan Kampung Pulo, harus tinggal di Kampung Pulo dengan kata-kata itu saja. Orang anak tidak berani menggunakan kata-kata. Nah ini suatu keunikan yang ada di Kampung Pulo yang sampai sekarang masih dipertahankan. Sudah generasi yang ke-9 dan ke-10 yang mengisi rumah di Kampung Pulo. Bahasa yang dipakai ya, kalau bahasa jelas ini pakai bahasa Sunda ya, tapi ya bahasa ini juga pasti ya. Nah, secara sehari-hari orang Adat menggunakan bahasa Sunda. Ada pengaruh teknologi dari luar, teknologi yang masuk luar kampung apa-apa ya? Jelas walaupun ini orang Adat masih kuat mempertahankan adat ya, memegang aturan-aturan adat di sini. Karena kalau adat di situ ada 5 ya. Pertama, Pak Kuncir tidak menerima tamu yang jarang pada hari Rabu. Ya. Keduanya tadi jumlah rumah dan kepala keluarga harus tetap 6, termasuk masjid, lebih kurang atau lebih. Apabila kurang ya, nanti si anak yang perempuan ya, karena yang hak tinggal itu tadi anak perempuan ya. Nah, kalau anak laki perempuan, atau perempuan sudah menikah di sini, keluar di tamu Pulo, nanti masuk kembali ke sini apabila ada kepala keluarga meninggal. Ya, kenapa? Karena tadi rumah merupakan lambang yang perempuan. Anak laki-laki tidak protes, kenapa? Karena laki-laki itu di lambangnya ya. Kemudian teknologi yang masuk ke sini, yang pertama dari orang adat mempertahankan adat yang punya tadi, tidak menerima tamu yang jarang pada hari Rabu, ya rumah-rumah tetap berbentuk 6 sama masjid, tidak boleh memiliki ternak berkaki 4 yang besar-besar di sini, ada kambing, kebun, masalah, tidak ada kandang-kandang di sini. Keempatnya kalau hajatan tidak boleh menampung pohon besar. Apabila orang adat di sini hajat, ada kebun, nggak bisa ya, harus menampung pohon. Dan kalau membuat rumah harus memanjang. Jorokong, tidak boleh jorek, itu juga ada alasannya. Mau jelaskan alasannya? Iya. Ya, jadi kenapa di sini? Untuk orang adat tidak boleh membentuk rumah berakar jorek dan menembung buang besar. Ini dulunya ada suatu kejadian malapetaka yang menimpa kepada anak adik Muhammad yang laki-laki tadi ya, di mana beliau waktu itu mau menghuni tanah anaknya, mau menghuni tanah di sini. Di sini ada kuburan, ada hajat, si anak tadi gotong pakai tandu, tamunya bersimpan jorek ya, dengan diiringi oleh kesenian memakai gong tadi. Nah, waktu sedang diarak di sini, tiba-tiba di sini ada angin topan yang sangat kencang sekali. Jadi si anak yang sedang digotong pakai tanah tadi itu jatuh ke bawah angin sampai meninggal dunia, tidak sempat menahan diri. Nah, maka dengan adanya kejadian malah petaka yang menimpa kepala anaknya tadi, maka beliau itu seolah mengeluarkan satu kata kekuatan dari beliau sosok sunanitas dalam bahasa Sunan namanya kuring caduk. Nah, beliau berkata, cadu turunan kuring, turunan imah, musliman jure, diunah bergong gitu. Ya, jadi melarang kepada keturunannya, itu tidak boleh membentuk rumah beratap jure hubungannya dengan tanah yang dipakai. Keduanya goong, karena waktu itu ada kesenian yang memakai gong tadi. Nah, kenapa? Karena orang-orang adat di sini masih kuat, lu gak berani melarang adat tadi. Ya. Nah, jadi yang modern di sini ya, pertama, di sini listrik masuk sini ya, ada di sekarang, di sebelah mungkin, karena secara aturan adat tidak ada dalam aturan adat. Kedua, orang-orang adat juga sama-sama punya HP adatnya. Kita bawa pemberian kemudian, di depan dari televisi juga ada. Jadi orang-orang adat, di Jakarta ada demo, atau ada apa, orang adat juga tahu. Jadi nggak tertutup di sini, tetap aja sama. Yang penting yang dipertahankan tidak melanggar kepada yang 5. Jadi untuk yang lain-lainnya sama aja ya. Makanan, ya, kalau yang cuma ya makanan ya, biasa-biasa aja ya, kalau yang suka diaturan warisan tidak boleh, yang ada juga tidak berani. Nah, jadi itulah ya, jadi soal hal-hal pemodernan, di sini juga masuk yang berkalangan adat tidak tertutup sama seperti sekarang. Sini ada kesenian Pak? Ya kalau kesenian secara di internal rumah ada, di sini kan tidak ada, karena kondisi rumahnya cuma 6 orang ya, 6 kepala keluarga, juga anggota rumahnya juga sendiri, cuma di sini secara sejarah masyarakat yang turun-temurun bahwa di sini ada kesenian budak, cuma lokasinya tidak di Kampung Pulo, tapi di Kampung Lolokan. Sampai sekarang masih ada, ya masih dipertahankan. Jadi rudat itu kesenian yang apa dipadukan, kalau tariannya tarian seperti tari silat, ya. Cuma nuansa lagu-lagunya bernuansakan agama, ya. Jadi seolah-olah rudat itu kesenian di sampingan lah, gitu ya. Nah, itulah seolah-olah dikaitkan. Bahwa rudat itu musola karena ya kondisinya dekat lokasi di sini gitu, dekat apa di Kampung Pulo ini.